Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumishi darin amin. Yajibu ala kulli muslimin mukallafin. Wajib atas setiap orang muslim yang mukallaf. Allah yadkhula bi syai'in. Oleh bahwa tidak masuk ia pada sesuatu. Maksudnya tidak melakukan pada sesuatu. Hatta ya'lama, sehingga ia tahu. Ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harrama. Apakah Allah Ta'ala haramkan daripadanya, atau apakah Allah haram, apakah Allah Ta'ala halalkan daripadanya, sampai dia tahu apa yang Allah halalkan darinya dan apa yang Allah haramkan. Jadi sampai dia tahu apakah itu Allah halalkan ataukah haramkan, baru kita berbuat. Kalau kita enggak tahu ini haram ataukah ini halal, jangan kita berbuat. Diam dulu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau bukan masalah halal haram lagi beliau. Ketika ditanya oleh muridnya, ditanya oleh muridnya, Imam Syafi'i enggak lekas jawab. Ini tingkatan ulama, takutnya sampai seperti ini. Ditanya oleh muridnya sesuatu hal masalah agama, beliau enggak langsung jawab. Sehingga muridnya bingung. Ditanya beliau, kenapa engkau tidak langsung jawab? Ada apa? Padahal beliau Imam Syafi'i seorang ahli fiqih, seorang ahli ibadah, seorang yang ilmunya banyak. Kenapa ketika ditanya beliau diam, tidak menjawab, diam seribu bahasa? Apa jawaban beliau? Karena saya belum tahu mana yang lebih baik, dijawab atau enggak dijawab. Sebegitu aja beliau tuh sampai mikir kayak begitu. Bagaimana tentang halal haram? Inilah tingkatan takutnya seorang ulama sampai ke situ. Jadi bukan enggak tahu jawaban, beliau tahu jawabannya. Yang beliau belum tahu di situ, apakah dijawab lebih baik atau enggak dijawab, model orang seperti ini. Orang kan nanya macam-macam, kapasitasnya, tujuannya. Nah, kita pun begitu berusaha. Kalau ini perbuatan halal, kita perbuat. Kalau haram, kita tinggalkan. Li'anna Allah subhanahu ta'abbadana bi asya'a. Karena bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala, ia menetapkan kita dengan segala sesuatu, mentaklifkan kita, ya, menetapkan kita dengan segala sesuatu. Fala budda min mura'ati ma ta'abbadana bihi. Maka oleh karena itu enggak boleh enggak daripada memelihara apa yang ia perintahkan kita dengannya. Ma ta'abbadana. Ya, bacanya gitu tuh, ta'abbadana. Hidup dalih. Dalnya hidup, itu dalnya dimatiin ya.
maka enggak boleh, enggak harus diperhatiin ya apa yang kita ya apa yang Allah taklifkan kepada kita. Perhatiin syaratnya, rukunnya. Ini kita sembahyang kira-kira rukunnya ada berapa, apalin tuh Pak, ada berapa, apa saja syaratnya, apa saja. Jangan sampai kita enggak tahu ya. Kemudian masalah sifat 20 juga tuh kita harus tahu apa saja. Saya punya tentang sifat 20 tuh. Jadi makna bukunya saya namakan makna dua kalimat syahadat. Di situ ada tipis saya bikin itu mudah sekali buat bacaan sambil ngopi di rumah ya. Saya bikin tuh ya. Saya di pesantren dijual ya. Kita mesti tahu itu. Enggak boleh enggak tahu. Waktu itu pernah dibaca di masjidnya Ustaz Iskandar. Dia minta dibacanya. Ngaji itu dulu bahasa Indonesia. Setelah itu baru ngaji yang Arabnya. Memang bagus sekali, kecil tapi bagus ya. Jadi kita jangan kebanyakan berita dalam dunia mulu ya. Berita dalam akhirat ini perlu kita ya mengaksesnya. Apalagi kita akan menuju akhirat. Kita enggak tahu kapan menuju kita akhiratnya. Ya. Kita enggak tahu kita kapan matinya. Apa besok? Apa minggu depan? Apa bulan depan, apa tahun depan, atau tahun depan, atau tahun depan, atau tahun depan nanti, apa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, 60 tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita bakal menuju akhirat. Maka perbanyaklah kita berita-berita dalam akhirat dan amalkan. Biarin orang-orang begitu, kita jangan. Siapin diri kita. Baca Quran ya. Zikir. Begitu aja kerjaan kita udah. Ngaji. Yang akhirat-akhirat. Kenapa nanti ketika kita dijemput? Karena kita gak tahu kapan kita dijemput oleh malaikat maut. Kita udah siap dengan segala kondisinya. Nah, insyaallah matinya husnul khotimah. Amin ya Allah. Wa qad ahala al-bai'a wa harrama riba. Dan sungguh Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Jadi yang haram tinggalin, yang halal ya boleh diambil. Ya, riba haram, jauh ya. Ya, sekarang orang udah banyak menghalalkan bunga bank konvensional. Ya, memang ada perdebatan ulama apakah itu riba atau bukan. Saya mengikut pendapat yang mengatakan itu riba. Ya, saya mengikut pendapat yang mengatakan itu riba. Ya. Karena lebih aman. Ya. Ya, HTI riba. Mustahrir. Hah? Itu patuannya bunga apa nih? Riba ya. Ya? Iya, orang HTI itu. Iya, dia kalau dia pasti dari begitu dia. Orang tua-tua kita dulu kan udah haram aja. Iya. Orang sekarang enggak banyak. Iya. Oh iya iya. Sekarang ini banyak ulama ya yang bolehin riba. Bolehin bunga bank. Ya. Enggak taunya ketika diteliti, enggak taunya mereka banyak menduduki tempat-tempat ya posisi jabatan bank konvensional.
pantas aja dia bolehin kayak begitu. Bunga atau bank kalau di Mesir, mereka mengikutnya ke Mesir. Di Mesir itu adalah fungsinya untuk jangan sampai uang itu inflasi. Itu fungsi bank begitu. Ya kalau di sana, kalau di sini bukan begitu fungsi bank, buat nabung, buat minjem. Kalau di Indonesia buat nabung, buat minjem. Artinya apa? Berarti berbeda fungsinya di sana sama di sini. Begitu kalau fikih, iya. Iya. Jadi ala kulli hal, ya mereka biar yang bolehin, kita yang haramin. Lebih aman insyaallah, lebih aman. Ya. Jadi tapi kita memang tidak bisa berhindar, kata guru kita, kayak Mahfuz, beliau kata gurunya lagi, enggak bisa berhindar dari Abu Riba. Ya, kita enggak bisa berhindar dari Abu Riba. Mana? Itu di duit kita ada bank ya, BNI, bank macam-macam ya. Enggak bisa berhindar memang. Artinya paling kagak kita jangan menghalalkan, haramkan. Sekarang udah banyak yang bolehin. Ya, biar mereka seperti itu, kita seperti ini. Jadi masih kita bisa melakukan yang syariah, bank syariah, nabunglah di bank syariah. Kecuali sudah tidak bisa lagi, baru. Waqad qayyada syar'u hadzal bai'a bi 'alati at-ta'rif, dan sungguh telah menentukan, mengikatnya, menentukanlah kita artikan oleh syariat hadzal bai'a, ini jual beli, bi 'alati at-ta'rif, dengan alat ta'rifnya. Maksudnya apa? Kita artikan dengan batas-batas dalam jual beli. Bi kuyudin wa surutin wa arkanin, dengan kait-kait, maksudnya sama nih, kait syarat-syarat juga, syarat-syarat dan rukun-rukun dalam jual beli. Jadi ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya yang harus kita perhatikan. La budda min mura'atiha, enggak boleh enggak daripada menjaganya. Ya, seperti umpama syarat yang ya, syarat ijab kabul. Jadi kalau kita jual beli itu ada ijab kabul, ada ijab, ada kabul. Ijab ya, yang jual tuh, ijab saya jual barangku kepadamu, kabul yang beli saya terima barangmu. Nah, apa? Tidak boleh ada pemisah yang panjang. Enggak boleh. Enggak boleh ada kalimat yang lain. Ya. Dalam kita jual beli, saya jual barangku padamu, saya beli barang, itu enggak boleh ada kalimat lain. Tapi yang begini udah susah, Pak. Kira-kira Bapak kalau ke warung, ke warung aja kagak, ke warung ngomong begitu ya. Paling kita ngomong di warung, beli nih, berapa nih, iya. Anjing bisa aja ijab ya, nikah doang ini yang ijab kabul. Alhamdulillah masih ada ya. Kalau dagang kita udah kelamaan. Ya. Kemudian juga syarat dua orang yang berjual beli, ya orangnya mesti balig, berakal, ya bukan budak. Orang yang bukan di mahjur, ya karena sapi umpama, ya. Jadi anak kecil, orang gila, nggak boleh tuh. Ya, kecuali sesuatu yang dianggap remeh, yang kecil, yang hina, ya sepele, itu baru boleh. Anak kecil namanya bai'ul mu'atta, enggak pakai ijab kabul, itu dibolehin. Kita kan suka jual, kita suka beli sesuatu, kita suruh anak kita yang kecil, ya tong beliin lontong sana,
Anak kita yang kecil susul warung, suka begitu. Nah, kalau belian yang kecil itu enggak apa-apa. Ibu mahal, itu sesuai gitu kan. Iya. Itulah juga tadi dikatakan sejak kapan dikurang. Biasanya pembeli itu mesti nanya dulu. Iya. Kadang-kadang gitu enggak tembak aja kabin, marah-marah. Oh, iya. Emang harusnya begitu, jangan sampai kita udah rapi makan baru dibayar. Harusnya kita bertanya dulu harganya berapa. Ya, setelah itu baru mau di depan, mau di belakang, silakan. Tanya dulu harganya berapa. Jangan udah makan baru ditanya harganya. Ditembak sekian, kaget, marah-marah, mahal banget ya. Ente sih salah dari awal. Kabur. Ya, jadi kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh agama, insya Allah, ya kita nyaman, tenang, selamat. Apa aja Pak? Sesuatu yang diharamkan oleh agama kita tinggalkan. Sesuatu yang dimakruhkan oleh agama kita tinggalkan, insya Allah selamat. Tapi kalau kita kerjain yang haram, yang makruh kita kerjain, pasti ada penyesalan, walau sedikit sebentar, walau pasti ada penyesalan. Jadi jangan dikerjain walaupun makruh, tinggalin. Nah, yang perintah Allah kalau kita kerjain, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, yakin insya Allah bakal ada kebahagiaan. Tidak di dunia, di akhirat. Tapi di dunia juga sudah bahagia Pak, insya Allah. Mayyattaqillah yaja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan janji dunia akhirat. Siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan berikan solusi setiap masalah. Solusi kita itu di mana? Ya di dunia nih. Kita ini banyak masalah di dunia. Karena dunia adalah ya darul ibtila wal fitan. Dunia ini adalah negeri bala dan fitnah. Nah, tapi kalau kita takwa kepada Allah, ya insya Allah semuanya akan ada solusinya. Kalau kita takwa sama Allah semua ada solusinya. Jadi kalau kita enggak takwa, ya Allah akan banyak masalah. Andai kata banyak, ya kesenangan kita khawatir itu istidrat. Tapi kalau kita takwa kepada Allah, andai kata susah ujian. Jadi bahagia orang yang takwa kepada Allah. Fa'ala man aradal bai'a wa syira'a, maka atas orang yang ingin jual beli, ayat ta'ala mazalika, hendak dia itu belajar tentang kitabul buyu. Wa illa, jika dia enggak belajar tentang kitabul buyu, akala riba sya'a am aba, maka dia akan makan riba, dia kehendaki atau dia enggak, dia ogah. Artinya Pak, kalau dia enggak belajar tentang kitabul buyu, itu sangat-sangat kemungkinan besar dia bakal makan riba, melakukan riba. Jadi apa? Mesti ngaji, disuruh ngaji ayat ta'allama dzalika, maka dia wajib ngaji. Ini bahasa gampangnya begitu. Wajib ngaji, wajib belajar. Kalau dia enggak ngaji, akala riba sya'a am aba, maka dia bakal makan riba, dia kehendaki atau dia enggak. Artinya apa? Mau enggak mau dia bakal kena entar satu saat. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang. Udah berani banget sekarang ya. Masya Allah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
at-tajiru as-saduqu yuqsharu yawmal qiyamati ma'as-siddiqina wasyuhada. At-tajiru saduq, pedagang yang jujur, yuqsharu akan dikumpulkan yawmal qiyamati pada hari kiamat, ma'as-siddiqin bersama orang-orang yang jujur, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid. Nih, kalau pedagang yang jujur. Jadi pedagang jujur itu Pak kagak gampang. Makanya pahalanya besar. Dikumpulkan bersama orang-orang siddiq, yaitu orang-orang yang ngomongannya dan perbuatannya sama. Ya. Orang-orang yang omongannya dan perbuatannya sama itu siddiq. Ya. Karena ada orang yang kita lihat orang nih benar banget ya. Perbuatannya benar, perkataannya benar, ya Allah ini orang cakep banget ya. Ada juga kok orang kita lihat nih orang kok begini banget, pintar sih cuma ngelahur mulu gitu. Tuh, nanti kita akan dikumpulkan tuh kalau orang, kalau kita pedagang tuh yang jujur kita sama mereka. Dan syuhada, syuhada itu luar biasa, Pak. Syuhada orang yang mati syahid itu saking mulianya orang yang mati syahid kagak disembayangin. Orang kalau mati syahid itu enggak disembayangin, kagak dimandiin, dikapanin pakai bajunya dan dikuburin, selesai. Kenapa begitu? Saking mulianya. Nanti itu pedagang yang jujur dikumpulin bersama mereka. Kok bisa begitu? Iya, karena susah jadi pedagang yang jujur. Jualan kurma ya dibungkus, yang cakep di atas, yang jelek di bawah. Betul apa betul kira-kira itu? Allahu Akbar. Yang belum pernah dagang itu belum ngerasain, tapi kalau udah pernah dagang Pak, ngerasain itu cobaannya. Nah, jangan begitu. Kalau mau begini, ini yang cakep-cakep, ini yang jelek-jelek, ini yang jelek Pak, ini yang cakep Pak. Yang jelek harganya segini ya murah, yang cakep harganya mahal. Kalau begitu jujur, fair aja. Tapi jangan lagi dibohongin lagi. Iya. Ini jelek Pak, bukan jelek lagi, kagak bisa dimakan. Begitu kalau dagang. Nah, jujur, usahakan jujur. Ya. Ada lagi orang beli maksa banget, mau tahu modal kita. Iya. Ini berapa duit nih katanya? Segini. Mahal banget ente udah untung ente. Yang benar nih. Iya, Pak. Ini udah banyak untungnya ya. Iya. Yang benar ente beli berapa? Ditanya ente beli berapa? Jawab aja, iya Pak, untungnya belum banyak Pak. Mohon maaf. Ini jangan sampai kita kayak begitu ya. Rasul kalau beli, ya Rasul ada diriwayatkan beliau nggak pakai nawar beli. Makanya sekali-sekali kita beli nggak pakai nawar, beli aja. Ada tukang rambutan udah aki-aki. Udah aki-aki, udah sore-sore kagak laku. Panggil, "Bang, kemarin berapa duit, Bang?" Sekian. Beli aja langsung, kagak pakai kita tawar. Seneng gak tuh orang kira-kira? Seneng. Itu amalkan sekali-sekali amalan Rasul. Jangan orang udah tawar mulu. Ya Allah. Apa penjualnya? Pak, Bu, ya Allah. Men kagak dibilangin aja modal ya. Jadi sekali-sekali kita beli ala Rasul, jangan pakai ditawar sekali-sekali. Tapi boleh ditawar, boleh. Sekali-sekali begitu. Ya? Iya. Ya kalau kita tahu nih orang jualnya mahal nih, boleh kita tawar tuh. Ya, ini orang mahal banget nih. Iya, kita tawar dah. Iya. Itu bisa setengah harga dia. Iya.
Iya, kadang begitu. Berapa duit? Nih. 200.000. Padahal 100.000. Bahkan 50.000 lah. Jahargen segitu. Kita tahu diberi di sana tuh murah. Ya, itu boleh kita tawar sekian. Iya. Memang di dalam jual beli enggak ada batas ngambil untung berapa-berapa. Boleh, Pak. Ya. Enggak ada batas ngambil untung berapa, silakan kita mau jual ambil untung berapa boleh. Itu dalam jual beli enggak ada batasannya. Ya. Tapi yang berkah itu 20% ngambilnya. Ya, kalau mau yang berkahnya itu segitu. Jadi enggak banyak. Yang penting duit ngalir, jalan. Ya. Berkahnya di situ, duitnya jalan. Kalau kita enggak terlalu banyak 20%. Ya, emang kagak banyak 20%, tapi kalau dia ngalir terus cepet. Ya. Tapi boleh sebanyak-banyak yang mau ngambil untung boleh. Man kadang begitu, ya kagak laku gitu. Kegedean. Kayak dulu beli apa jual pohon ya. Ya, pohon antorium tuh kan. Belinya murah banget tuh. Harganya. Iya, emang boleh kayak begitu. Tapi ketika turun habis semua. Ya, ada yang begitu, mau dibeli enggak mau, besok kan hilang. Sian dah. Kata orang pohon setan katanya. Wa madza ka illa li ajri ma yalqahu. Tidak ada demikian itu kecuali karena apa yang dia jumpai min mujahadati nafsi, daripada melawan nafsunya, wa awau, ya hawanya, wa qariha, dan menundukkannya, ala ijra'il uquni, atas menjalankan akad-akad, ala ma amarallahu, sesuai apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ya. Fala ya wa illa, jika enggak, fala yakfa, maka tidaklah tersembunyi ma tawa'adallahu minta adil hududi. Ya. Jika enggak, maka tidak boleh tidak, ya. Maka dan jika enggak, fala yakhfa, maka tidak tersembunyi, artinya ada ma wa'ad ma tawa'adallah, apa yang Ta'ala Allah Ta'ala ancam minta adil huduri, daripada melampaui batas. Jadi kalau kita melampaui batas akan kena ancaman Allah melakukan keharaman. Summa inna baqiyatal uquni, kemudian ya setinggal daripada akad-akad, artinya sisa akad-akad yang lainnya adalah minal ijarati, daripada tentang masalah ya persewaan, wal qiradin qirad, ya bagi hasil, warahan gadai, wal wakala, dan wakalah ya perwakilan, wal wadi'a, dan titipan, wal ariyati, dan pinjaman, wal syarikati, syarikah persekutuan, wal musaqati, ya kerjasama, wa ghairi dzalika, dan lain demikian, wa ghairiha, dan lainnya, kadzalika, semikian, la budda, enggak boleh enggak, min muraati syurutiha wa arkaniha, daripada menjaga syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Ini diperhatiin, ya, ini diperbankan ya, ini sangat dipraktekan dan harus diperhatiin syarat-syaratnya ya. Wa aqdun nikahi, dan akad nikah, ya taju ila mazid ihtiyatin wa tasabbutin, akad nikah itu butuh kepada lebih hati-hati dan ketetapan tetap ya, tetap apa ya, tetap syariahnya ya, tetap ya ya, artinya apa, dia tetap itu mengambil apa yang diijmakan para usul ya, hukum-hukum ya, artinya tetap ketetapan syariat harus kita perhatiin. Nah, kalau dalam akad nikah, jadi jangan sembarangan, jadi terkhusus untuk akad nikah itu butuh kepada lebih hati-hati, jangan sembarangan akad nikah ya, jadi perhatiin itu saksinya, walinya, jangan sampai
salah ya, terutama masalah saksi. Terus saksi jangan sembarangan Pak ya, jangan asal tua doang ya, jangan asal orang tua doang ya, karena dia syaratnya ketat. Syaratnya dalam saksi itu mesti ya seorang yang adil ya. Contoh seorang yang adil ya, adil ini bukan adil bisa membagi rata, dia punya akhlak yang mulia ya, wara orangnya. Orang ini melakukan kefasikan. Nah, kalau wali syaratnya enggak fasik. Fasik itu adalah al-murtakibu bil kaba'ir wal musiru bis saghair. Orang yang melakukan dosa besar walau sekali dan senantiasa melakukan dosa kecil. Terus melakukan dosa kecil itu namanya fasik. Satu kali kagak sembahyang fardu, satu kali kagak sembahyang fardu, itu namanya fasik. Ah. Itu enggak boleh buat jadi saksi, Pak. Satu kali kagak sembahyang atau contoh yang lain, kagak dia melakukan dosa besar. Apabila dia istighfar tobat, astagfirullahalazim wa atubu ilai, fasiknya hilang tapi adilnya belum. Sampai kapan adilnya? Sampai satu tahun, istibroknya satu tahun. Oh, berat. Jadi kalau anak kita mau nikah, panggil, kata guru saya, Kiai Syarifuddin, kata beliau, paling kagak kiai katanya. Masya Allah. Sampai begitu. Suruh kiai jadi saksi. Ya. Jangan sembarangan orang. Ya, sekalipun keturunan mulia. Ya. Mesti kiai yang benar-benar waro. Pilih Bang, datang ke rumahnya jangan pakai ditelepon. Di WA kurang sopan, datang ke rumahnya ya, ngomong minta tolong. Enggak boleh sembarangan. Situ batal, semuanya batal. Gitu. Jadi ya mazidi ihtiyat. Kalau kiai, rata-rata kiai begitu rata-rata. Ya. Ya. Suruh kiai, kata beliau begitu, minimal kiai. Ini saksinya pejabat. Jokowi. Kita enggak tahu sono korupsi apa kagak dia. Wallahu a'lam. Ya umpama masa pejabat, pejabat kan rentan korupsi. Orang koruptor buat jadi saksi bisa kagak sah. Apalagi duit orang diambil terus, berarti apa dia? Mudawama ya, pada dosa. Nah itu jangan sampai. Makanya pejabat di dalam kitab ya, ya dalam satu kitab ya, itu dijelasin. Jangan di dalam kitab ya, ada satu kitab, saya lupa kitabnya itu. Kitab apa? Iya. Kitabnya banyak, bacaannya banyak, jadi lupanya. Ya. Itu jangan kita doain pejabat, doain panjang umur, jangan. Sampai begitu. Sampai begitu. Jangan doain panjang umur. Kenapa? Karena kalau kita doain panjang umur, berarti kita doain orang yang koruptor umurnya panjang. Utangnya banyak apalagi. Sampai begitu. Jadi doainnya apa? Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Mudah-mudahan beliau jadi pemimpin-pemimpin yang soleh gitu. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja doanya. Ya. Biar mudah-mudahan Allah selalu menjaganya ya, gitu. Dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Cakep tuh doa. Itu aja. Jangan doain biar dia naik lagi gitu ya. Bisa 10 periode gitu ya. Hazaran
mimma yatarattabu ala faqri dzalika, karena hati-hati daripada apa yang tersusun atas ketidakadaan demikian itu syarat-syaratnya, jangan sampai tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya kalau kita sembarangan, khususnya dalam masalah akdun nikah, jangan sembarangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.